Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusni di New Purple. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial caranya untuk mencairkan SLP dari MetaMask ke toko kripto atau Binance. Oke, nah bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yuk, ini dia videonya, check it out. Oke, di video kali ini aku mau bikin tutorial untuk mencairkan SLP ke Binance. Nah, ini kita buka Binance dulu, kita buka SLP. Sekarang namanya udah menjadi ke Smooth, bukan Smart lagi. Dan kita klik setoran. Kita copy alamat dompet disalin. Lalu kita ke Trust Wallet atau MetaMask. Di sini saya punya 14810. Kita send. Ini tadi aku coba tapi ternyata nggak masuk. Jadi katanya ini sekarang udah bisa. Jadi ya udah kita coba lagi. Tempel terus kita maksimal dan klik. Oke, kita akan send. Bismillah. Masih enggak ya, ya Allah. Aku yang deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. 50 juta ya di situ ya. Oke, guys. Udah masuk, guys. Terus kita cek dulu di Binance. Jadi Binance aku masih aku deg-degan, ya Allah. Belum ada. Mari kita buka ini. Kita lihat konfirmasinya dulu. Ini sukses baru 3 blok. Dia minimal 20 blok baru bisa di konfirmasi. Kita tunggu. Oke, ini masih 3 blok juga. Belum. Yap, kita tunggu aja dulu. Oke, kita refresh lagi dan kita lihat sini udah ada 18 konfirmasi. Kita tunggu sampai 20 baru kita ke Binance. Oi, derekan boy. Bismillah. Oke, kita refresh, udah 19. Mana nih? Lah. Oke, udah 20 blok. Kita ke Binance dan kita refresh Binance-nya. Mana ya? Mana? Ya, refreshin dulu. Dan masuk, guys. Alhamdulillah. Oke, next kita akan buka Binance, lalu kita akan jual SLP. Di sini aku udah punya 2016 SLP. Ya, kalau kalian mau nyari di gini nih, kalian pilih di pasar. Ini pasar. Lalu kalian search, bagian atas tuh ada tulisan search. Kita klik di situ tulis SLP plus USD. Nah, lalu kita jual deh. Tuh kan, lalu pilih 100% dan jual SLP. Tuh, SLP-nya masih 0. Nah, kenapa aku lebih suka pakai Binance? Karena koin-koinnya lebih banyak buat jadi pilihan untuk aku trader selanjutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau juga nggak pakai Binance, nggak punya akun Binance, punyanya akun toko kripto, teman-teman boleh langsung dari bisa langsung kirim dari Trust Wallet ke alamat SLP di toko kripto. Jadi nanti dijual di sana, di trading dari SLP ke ETH di
toko kripto. Nih kayak gini kan, bisa langsung lanjut buka SLP lalu kita send. Nah, aku anggap aja aku pakai yang small lah ya. Tuh. Lalu kita send. Nah, di sini tuh ambilnya pakai alamat toko kripto kita. Gitu. Biar langsung masuk ke toko kripto. Oke, ini aku buka akun toko kripto aku ya. Nah, di sini tuh misal aku udah kirim SLP gitu dari Trust Wallet atau dari MetaMask aku ke SLP aku. Nah, misalnya udah punya nih. Nah, gini nih. Kita tinggal jual ke SLP, tapi di sini jual SLP-nya ke add karena hanya ada pilihan SLP ke add. Jadi nanti SLP-nya akan tertukar ke sejumlah add. Nah, jadi dari add-nya itu kita akan menjualnya ke BIDR. Jadi mudah aja nih, kayak pilih jual gitu kan. Terus udah tentuin berapa mau dijual di harga berapa gitu. Terus ya udah 100% ya kan. Nah, di sini juga kayak gitu, terus pilih add. Lalu kita jual add-nya di harga berapa, sama aja. Nah, setelah itu kalau kita mau penarikan kayak gini, aku udah punya BIDR. Kita mau penarikan tinggal pilih deh BIDR-nya. Nah, itu aku udah punya, aku udah isi akun aku, akun rekening aku, tinggal pilih deh lanjut. Ya, jadi kalian bisa ikut langkah-langkah itu selanjutnya untuk pencairan ke rekening kalian. Yap. Oke, easy bukan? Sangat-sangat mudah. Nah, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.